Indonesia. Dengar tadi suara rakyat bagaimana di channel ini. Memang satu benda yang mengerikan, mimpi buruk bagi semua pelaku rasuah, mimpi buruk kepada semua yang selama ini jadi kaya raya kerana rasuah, mimpi buruk untuk semua yang memang suka makan rasuah, atau yang mungkin ada juga manusia di Malaysia ni yang masih bergantung sepenuhnya kepada rasuah. Tapi ini mimpi buruk bagi anda semua yang suka makan rasuah, yang suka makan rasuah yang menyebabkan ketirisan, kerugian kepada negara sehingga rakyat tidak dapat yang sepatutnya. Anda semua pemakan rasuah adalah seperti sampah masyarakat. Seperti sampah masyarakat. Kerana apa? Kerana ya, anda menyebabkan ramai orang yang berada dalam keadaan yang susah lah. Jadi cepat bertobat. Cepat bertobat dan jangan buat lagi. Baru-baru ini Datuk Seri Anwar Ibrahim punya kerajaan Madani ini telah mengumumkan bahawa ada insentif kepada semua jawat awam yang dapat melaporkan kes rasuah. Tidak kiralah bos kah, kawan kah, musuh kah, girlfriend kah, boyfriend kah, suami kah, isteri kah, walaun kah, walanon kah, tidak kiralah tok lebay kah, tok imam kah, pedri kah, sami kah, tidak kiralah siapapun yang makan rasuah, siapapun yang makan rasuah, semuanya akan kena kali ini kalau dilapor kepada SPRM. Jadi ini memang mimpi mengeri kepada perasuah. Tapi ini adalah satu berita kemenangan untuk rakyat, satu berita yang sangat dinanti-nantikan oleh rakyat. Kerana inilah janji Datuk Seri Anwar Ibrahim, yaitu untuk menghapuskan rasuah dan seterusnya supaya mengawal tidak ada lagi rasuah selepas ini. Sudah cukuplah, hancur sudah Malaysia dengan rasuah yang dulu-dulu tidak dikawal, tidak dicuba dihapuskan, sehingga lahir manusia-manusia super kaya kerana rasuah, penyelewengan dan macam-macam lagi. Jadi kalau mau kaya, buat cara betul, buat bisnes yang betul, yang bukan cara haram, baru ngam. Ini kalau makan rasuah betul-betul menyusahkan. Adakah anda setuju dengan inisiatif daripada kerajaan ini untuk menghapus rasuah ini dengan cara itu? Saya amat setuju. Saya amat setuju. Jadi segala sesuatu ada konsekuens dia. Segala sesuatu ada dia punya konsekuens. Denyut Nadi, suara rakyat bagaimana di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Mau sampai sekolah sudah. Kita membeli makanan dulu, Bang, untuk sarapan, Bang. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Hari ini kita hantar anak pergi sekolah. Sangat gembira lah dapat hantar anak-anak ke sekolah. Adakah anda juga menghantar anak ke sekolah? Okey. Azmin Ali sah boleh kena penjara pula kali ini kalau dia didapati bersalah kerana
menghina mahkamah. Baru tadi saya terima satu kabar berita bahawa proceeding dengaran untuk kes menghina mahkamah Azmin Ali sudah pun akan dilaksanakan. Jadi nampaknya bukan hanya Muhyiddin Yassin yang bermasalah, boleh kena penjara. Bukan hanya anak Hamzah Zainuddin, bukan hanya MB Perlis, bukan hanya menantu Muhyiddin Yassin, Wan Saiful Wanjan, dan banyak lagi lah pemimpin Dalam Bersatu yang nampaknya boleh berisiko untuk makanan penjara. Rupanya kali ini Azmin Ali pun berisiko untuk masuk penjara kerana menghina mahkamah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, siapapun anda, berapa tinggi pun apa, pangkatkah, pengalaman politikkah, jangan sampai menghina mahkamah. Kerana itu mendatangkan bala kepada diri sendiri. Hormatilah undang-undang negara Malaysia. Kalau tidak suka dengan undang-undang negara Malaysia, pergilah jadi warga negara di negara lain. Lepas itu pergilah lawan dengan undang-undang di negara lain. Tapi di Malaysia jangan, sebab Malaysia punya undang-undang, kita hormati. Keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang di Malaysia kita junjung tinggi. Di Malaysia, nothing is above the law. Jadi kena fahamlah. Kalaulah Azmin Ali kena penjara, di mana penjara yang bakal dia masuk? Kalau dia bakal masuk penjara Kajang, dia berjumpa lah dengan Najib Razak di sana. Bolehlah dia makan roti penjara sama-sama. Bolehlah bolehlah mandi sama-sama di tempat penjara mandi. Saya pun tidak tahu macam mana cara penjara mandi, tapi saya rasa diorang kongsi-kongsi lah kot. Bukan ada satu orang satu kamar mandi, mungkin begitulah. Jadi mungkin berjumpalah Najib Razak dengan Najib Razak dengan Azmin Ali di penjara punya tempat mandi. Kalau Azmin Ali kena penjara di Kajang, kemungkinan sejalah. Jadi sekali lagi, Azmin Ali memang dalam problemo sekarang ini, sebab dia pun akan didakwa di mahkamah kerana dia terlibat dengan satu kes menghina mahkamah. Anda boleh mencari berita ini di mana-mana laman web yang ada memaparkan berita ini. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye.